Cara membuat jari-jari, kita buat magic ring. Magic ring. SC 5 kali 1 2 3 4 5 kita tarik. SC slip stitch D SC yang pertama kita tarik ya, tarik seperti ini, kita sertakan ekornya. Naik satu lubang, 2 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 yang terakhir ini adalah tadi slip stitch yang kita buat, jadi ini tidak kita pakai, langsung naik ke SC yang pertama, kita buat SC sekeliling sampai kira-kira menutupi jari-jari payung. Saya akan percepat. Saya buat kira-kira menutupi jari kuku saya. Saya lebih menyukai warna gelap karena nanti tidak terlalu cepat kotor. Kira-kira sebesar ini, mau lebih panjang lagi tidak apa-apa, nanti diteruskan saja SC keliling. Kalau ingin lebih panjang, untuk saya cukup sebesar ini. Lalu kita slip stitch terakhir, potong agak panjang karena nanti akan untuk menjahit jari-jari benang. Seperti ini. Kita buat 20 untuk tiap jari, ada satu selongsong buat dipasang di jari-jari. Untuk magic ring, saya akan ulangi untuk magic ring seperti ini ya. Kita pegang ujungnya, kita silang sebelah kiri, masuk hakpen ke dalam silangan, ambil, kita SC di sini karena ini harus dipegang ya, jadi ini dilepas saja. Ini intinya dia bisa
mengikat. Jadi ini kita lepas, kita pegang untuk merajut hampir satu seperti itu. Lalu lanjutkan seperti tadi saya perlihatkan di awal. Terima kasih.